Halo teman-teman, selamat datang kembali di Tony Station. Di video kali ini kita akan melanjutkan game Toy Story 3. Oke teman-teman, jadi di episode kemarin kita sudah berhasil menyelesaikan chapter si Woody yang menyelamatkan kereta, dan kemarin juga kita sudah berhasil menyelesaikan ini nih Operation Ponsel yang karakternya adalah para mainan tentara ini nih. Dan sekarang kita akan bermain sebagai si Buzz Lightyear guys ya. Ini kalau gak salah waktu di filmnya itu saat mau pindahan, saat si Andy mau pindahan kalau gak salah. Oke lah, kita lihat aja guys ya. Then Buzz saw a box going to Sunnyside Daycare and decided to find us all so we could hide in the box and get donated. Nah, sekarang gimana? Wonder where they could be hiding. Kita pasti harus mencari teman-teman si Buzz, guys, ya. Wish. Mantap, guys. Terbang gini, guys, ya. Ini kayak Uncharted nih, guys, ya. Uncharted, jangan-jangan Uncharted terinspirasi dari Toy Story mungkin guys ya, loncat-loncatan kayak ginian. Oh, gak bisa guys. Oh, harus naik guys ya. Nah itu anjing yang ada pernya guys. Tiga bintang, ini harus ngumpulin 100 bintang guys. Nah ini sih anjing, cepet naik ke mobil. Oke, baru satu guys ya. Sekarang kemana lagi nih? Sini ada tali. Turun lagi. Nah, di sini ada kunci, guys. Kuncinya jatuh, guys. Nanti aja kita ambil, guys. Ya. Paneri, guys. Ya. Belakangan. Oke. Sekarang kemana ini, teh? Wih. Ada bola, guys. Bola bowling. Hampir aja. Tuh, hampir aja kata Hibas juga. That was close. Tadi bola dari sini nih, bola bowlingnya guys ya. Oke. Hop. Ini si babi ini. It's all right. Everything will be fine. Baru dua guys ya. Di sini ada apa nih? I'll take that. Gak tau lah. Drop, turun lagi. Sini ada lagi nih. Fantastic. Ada 8 biji guys. Tadi kunci di mana ya? Ini dia kunci guys. Car light trophy panah. I better check out the kitchen. Aku harus cek ke dapur katanya. Cuman bentar. Kita bereskan dulu yang di sini guys ya. Eh, lah bisa gitu guys? Mati guys ya. Oh, harus menghindar. Nah, yang penting jangan sampai gergaji yang jatuh. Nah, begitu guys. Nah ini nih siapa nih pacarnya si Buzz guys? Lupa lagi nih. Koboi versi cewek. Apa biji? Baru 3 guys ya. Terus kemana lagi sekarang? Sini ada jebakan tikus guys. Bentar.
baru 47. Lah kok mati guys, perasaan kan bisa terbang. Harus hati-hati banget ini mah guys sih, padahal kan bisa terbang si bas ini. Kamera gak bisa diputar kalau di sini guys. Di situ ada, waduh, kunci guys, itu gak diambil. Hati-hati jebakan tikus. Gak bisa, aduh. Kameranya gak bisa diputar ke atas guys, jadi gak kelihatan. Kitchen nanti aja belakangan, saya mau cek dulu di dalam sini guys ya. Perhaps I could use this. Gotcha. Baru 3 berarti ada 5 lagi. Tuh di atas. Ini bisa lewat sini guys. Mana tadi? Nah, di sini nih. Nah, bener guys. Guys. Ini dia nih. Tersembunyi, guys. Beri tipat biji lagi. Oke, gak bisa. I'm sure I could do something with this. Masuk ke ventilasi, ruangan ventilasi. Hop. Oh boy. Wih. Kok ruangannya jadi gelap begini, guys? Yikes. Bentar, ini apaan di sini? Oh, I can use this. Baru 5 guys, 3 biji lagi. Wow. Terus ke sini nih. Oh, ke belakang. Game bocil harusnya gak susah guys. Nah ini kudanya si Woody nih. Don't worry, we're a family. Oke, 73 biji. Ah, gak bisa guys. Mati guys ya. Nah, pasti mati lah. Sekarang harus gimana ini? Pasti turun sini. Belakang mungkin. Yang di atas belum diambil, satu lagi guys, di mana ya? Kitchen dapur. Tapi tadi di atas masih ada satu lagi, entah di mana. Kunci, guys. Malah jatuh. Dari sini mungkin kelihatan. Dari bawah gak kelihatan. Tuh satu lagi guys. Cuman ngambilnya gimana ya? Oh, tadi itu harus dari situ, loncat ke situ guys. Kalau dari sini kayaknya gak bisa.
gak bakalan sampai, itu malah mati. Tapi ya bisa diusahakan kayaknya. Ini kok bisa bagus lagi guys tempat ininya. Oh boy. Tadi udah patah, sekarang patah lagi. Eis, hampir aja. Nah di sini nih, kalau nggak salah ada di sebelah sini. Kalau tadi kan saya ke sebelah sini guys ya. Nah harusnya ke sebelah sini. Nah dapat 2 biji lagi berarti. Ah mati itu bos, salah taktik. Gue sering mati di game ini guys. Lebih cukup daripada bocil ini mah nih. Oke saatnya kita pergi ke kitchen guys, alias dapur. Itu dia dapur. I better check out the kitchen. Ini dia guys ya, dapur. Masa mainan ada di dapur sih guys ya. Nah, kita dapat lagi ini satu biji lagi guys. Gak tahu ada di mana. Oh, begitu guys. Don't panic. We'll get through this. Terus sekarang gimana ini teh? Di bawah sini masih ada guys. Nah, 3 bintang. Kirain mati guys. Kok gak bisa ya? Terus naik ke kursi. Ini nih, bintang. Perhaps I could use this. Nah itu satu lagi guys. Lah. Oh. Harus loncat guys. Sini nih mungkin. Tuh bener. Gotcha. Dapat semuanya guys. Ini bahaya nih. Oke. Aman sentosa. Naik roti. Luncur. Terus. Jadi panas. Sembilan enam, 97, 98, 99. Satu lagi di mana, guys? Get to the car. I know where we're going. Lah, satu lagi. We were all together. Satu lagi, guys. Harusnya 100 biji, guys. Satu bintang lagi gak ada. Congratulations, levelnya sudah komplit, cuman bintangnya satu lagi guys. Ah bintangnya satu lagi gak ketemu. We were about to go to Sunnyside where there'd be lots of children. Cuman si Budi gak ada guys. Do you want to play this new minigame? Minigame unlock, nanti ajalah. Family Minded. Oke, kita coba guys. Since he was going to college with Andy, Woody was still up in the bedroom while we were down in the garage. When Woody saw what a big mistake Andy's mom made, he rushed down to tell us. Nah, kita bermain lagi sebagai si Woody, guys. I just need to get out of this room so I can find my friends. Oh, jadi si Woody itu terpisah dengan teman-temannya, guys.
Oh yeah. Si Woody terpisah dengan teman-temannya, guys ya. Jadi kita akan menyusul, guys ya, menyusul nih ceritanya nih. Ngapain naik beginian? Andy's mom's right outside. If I just turn on the TV, she'll have to open the door. Oke, ibunya si Andy itu ada di luar katanya. Jadi kalau kita bisa menghidupkan TV, kita bisa pergi keluar mungkin untuk mengalihkan perhatian mamanya si Andy mungkin, guys ya. Di sini udah gak ada item. Si Woody itu mungkin apa namanya? Cowboy itu, guys. Cowboy yang ada di Red Dead Redemption. Masa ngecap buka. Cari-cari dulu item atuh, bos. Great. Ada 8 biji ini. Eh, udah gak ada lagi. Ini apa nih? Si Woody bisa melempar tali, guys. Oh, tali itu, guys ya, tali untuk membunyikan dirinya sendiri kan. Boneka biasa ada tali ini, guys. Ah, mati begitu doang. Gue mau kolek-kolek dulu item yang di bawah sebelum pergi ke atas. Nah, ini nih. Wow. Kolek dulu yang di bawah. Kita habiskan dulu yang di bawah. Oke, 4 biji lagi, guys ya. Baru setengah. Eh, kok gak sampai? Kok gak sampai, guys? Nah, ini nih. Cuman harus menyalakan TV doang. Nah, ini suara asli si Woody, guys. Nah, sekarang gimana? Nah, ini baru sampai nih. Eh, sialan. Ada lampu menggelinding, guys. Nah, itu lagi, guys. Kamera gak bisa diputer. Hop. Jendela nih. Nah, ini. Kita sampai di TV nih. Saatnya sembunyi, guys. Mamanya si Andy datang. Mamanya si Andy kok kayak juri, guys. Jelek banget. Okay, Woody, just don't get spotted. Kabur. Lah, ketahuan. cuman ngulang lagi, guys, ya, dari sini untuk nggak jauh. Kabur. Bentar. Kabur. 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 Oh, ini cuman buat membuka pintu ini doang, guys. Ih, pintunya tertutup dengan sendirinya, aneh. Harus masuk ke dalam lubang itu, guys, ya. Ventilasi. Ini gimana ini cara membuka ini? Nih?
kursi ini ada bintang. Bagai bintang di surga. Panas gituan doang nih, sup. Ini mungkin sup guys ya. Sampai. Nah, ini kebuka nih. Oke. Cara membuka ini gimana? Ah, masa game bocil nih nggak bisa. Pasti bener harus kesini. Kesini nih pasti nih. Hup. Tapi gak sampai, anehnya itu gak sampai atau mungkin kurang perhitungan. Ini game bocil tapi. Bocil juga logikanya gak bakalan sampai kalau kayak ginian mah. Hup. Nah, gak sampai. Harus kemana ini teh? Bener harus kesini. Ini kamera gak jalan. Emang bener harus kesini. Tuh, gak sampai. Kamera juga gak bisa dilempar ke atas. Eh, kamera. Lempar. Kok dilempar? Gak bisa diputar. Hup. Kurang sedikit lagi. Coba lagi. Hup. Tuh, gak sampai, guys. Sekarang gimana ini teh? Hup. Eh, kok gak sampai terus? Nih petunjuknya seperti ini. Itu bener, kita harus loncat lewat sini, guys. Itu petunjuknya, tapi anehnya gak sampai-sampai. Kok aneh? Oh, astagfirullahaladzim, dua kali loncat. Sayangnya aja yang gak bisa ternyata, oh bos. Yeah. Great. Yeah. Tertutup lagi. Somebody poisoned the water hole. Nah ini kipas angin kok gak kebawa angin guys. Jatuh lagi guys. Jatuh bangun aku. Guys, itu terbuka sekarang. Ini terbuka sekarang. Kok gak bisa diambil. Nah udah, satu biji lagi guys. Aduh, mati guys. Loncat. Nah ini baru benar. Loncat ke belakang. Hop. Uncharted nih bos. Hop. Wih. Jatuh malah ke samping guys, gila. Kesalahan sudah sering saya lakukan di game ini. Hup. Hup. Cuman mau menyusul doang guys ya. Perjuangan seekor mainan. Sebuah mainan seekor mainan. Nah, ini yang terakhir nih. Oh, yes. Hey. Eh, dimakan tikus, guys. Giddy up, partner. Hup.
Oke. Hati-hati, panas. Ventilasi panas nih. Lah, sialan. Belum sampai ternyata. There's a snake in my boat. Oke, udah ada di luar aja guys, ada merpati. Merpati juga takut kalau lihat mainan bisa bergerak ginian. Mainan kesetanan guys ya. Bahkan si Andy-nya juga gak sadar kalau mainannya itu hidup guys, alias kesetanan. Lah, malah jatuh. Ini mah lebih parah dari bocil, ini mana gaya main gue guys. Jatuh lagi guys ya, kirain bolanya. Gak peduli ah. Malah pergi ke atap guys, bukannya ke garasi ini malah. Oh, Woody finally made it to the garage. Akhirnya si Woody berhasil menyusul ke garasi guys. Congratulations, level complete. Challenge unlock. Bintang gak dapat semuanya, ketahulah ada di mana aja kalau untuk bintang. Kalau untuk kincir angin udah dapat semuanya, guys. Woody tried to tell us that Andy didn't mean to throw us away, but there wasn't time. Andy's mom closed the trunk and drove to Sunnyside. When we got there, a bear named Lotso welcomed us and he showed us around. He smelled like strawberries. Woody tried to convince everyone to go back to Andy. But we wanted to stay at Sunnyside and get played with again. No one could believe it, but Woody decided to leave without us. Minigame jangan. Ini ceritanya gak tau lah ceritanya ngapain. Ini kalau gak salah di versi filmnya itu si Woody itu mainan si Andy guys ya. Jadi teman-temannya itu kalau gak salah mau dikirimkan ke panti asuhan atau apalah. Cuman si Woody malah ikut guys ya. Pas ikut dan meyakinkan teman-teman si Woody kalau kita harus kembali lagi ke si Andy, teman-teman si Woody ini gak mau guys, malah diem aja di itu guys, malah mau apa namanya, mau diam di panti asuhan guys ya, karena banyak anak-anak yang memainkan mereka guys ya. Dan teman-teman si Woody itu bertemu dengan si teddy bear itu tuh yang warna pink tuh, yang kalau gak salah di versi filmnya itu jahat guys. Dan kalau gak salah si Woody itu membujuk teman-temannya untuk balik lagi ke si Andy, cuman teman-temannya gak mau guys ya. Jadinya ya si Woody kembali dengan itu guys, kembali dengan tangan kosong, kembali sendirian maksudnya, karena teman-temannya gak mau ikut guys ya. Oke guys, untuk episode selanjutnya itu Trouble in the Caterpillar Room, kita lanjutkan aja di next episode guys ya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton, see you in the next video.